to all my friend, meet again with the rising running bonsai. Yes, this is material bonsai wacang. Yes, at Indonesia we call it wacang. Wacang means wahong and sancang. Wahong in Latin language we call it Premna ceratifolia. Sancang in Latin language we call it Premna micropila. Ya, sahabatku semua, ini adalah wacang. Wahong disambung dengan sancang. Ya, sahabatku semua, di sini saya mempergunakan teknik lain ya agar perantingan bisa lebih cepat besar dengan teknik penggabungan ranting. Yes, to all my friend, in here I'm using another technique. I am combine the twig of the Premna micropila. Why I combine? Because I am growing this material from the pot, not from the grounding, to make it more quick for the twig, bigger. Ya, jadi saya mempergunakan teknik ini karena saya memperbesar tanaman ini dengan pot yang menanamnya, jadi bukan di ground. Jadi saya butuh waktu yang agak cepat. Dengan digabung seperti ini, nanti beberapa bulan dia akan menempel ya, dan rantingnya akan terlihat besar karena dia memang menempel. With this combine the twig several months again, it will be become once. This is we are still making for the basic motion of the wacang. Jadi di sini saya masih membuat gerak dasarnya ya dari wacang ini, karena bisa dilihat ya, ini masih banyak tunas-tunasnya itu yang tumbuhnya bersilangan. There are so many growing from the Premna micropila that is crossing. That's why we have to make the basic motion first. Jadi rantingnya ini masih saya buat gerak dasarnya untuk membuka ruang ya, untuk membuka ruang. I make the twig like this to open the dimension, to open the space. Jadi ini nanti ujungnya saya potong ya dari ranting ini. So I will cut this twig in the corner. I don't need that. Bisa dilihat di sini ya, the main branch is wahong ceratifolia. This is the first twig. Ranting pertama, ranting kedua. Oke, di sini kita bisa ngelihat ya, di situ masih ada di tengah ya, ini bagian ini, this one is a crossing twig. Crossing twig. We have to think about it. Ranting yang crossing ini akan sangat mengganggu nantinya. The crossing twig, it will be disturbing how we see this material bonsai. Tapi saya tidak akan memotong yang crossing ini. But I will not cut this crossing twig because I will make it as a front office. Apa itu front office? Nanti akan saya jelaskan di next episode. Nah, di sini nanti akan menjadi batang utama ya. Letak mahkota pertama yang tertinggi. This is will be become the first twig, the main twig for the crown, the first crown. I'm combine this. Ini saya gabung ya. And then the other twig is for the background. Ya, ini adalah ranting yang akan saya jadikan background nantinya. The background. Yes. I'm still combine this. Jadi background itu penting ya untuk mempercantik sebuah bonsai ya. Background is important to make bonsai more beautiful.
Nah, sekarang bisa dilihat ya, di sini saya menyisakan satu batang ya. I remain one twig in here. I will see the growing of this twig. Saya akan melihat perkembangan dari twig ini ya. Ini akan bisa saya pergunakan sebagai another background, background lain, atau juga akan saya masukkan ke tanah untuk menjadi akar, to be a root. Yes, to be a root. Ya, untuk menjadi akar, untuk memperkokoh bonsai on the rock ini, to make more strength this on the rock bonsai. Ya, sahabatku semua, ini sudah cukup ya membuat gerak dasarnya. Kita tinggal tunggu waktu perkembangannya. Yes, to all my friend, this is enough for me to make the basic motion of this bonsai material. I hope the concept will be like my dream, like this, like what I draw in here. Semoga nanti ini bisa sesuai dengan gambar yang saya buat ya, konsep dari utamanya. Oke, to all my friend, keep stay tuned with the Rising Ronin Bonsai. Sahabatku semua, stay tuned terus dengan the Rising Ronin Bonsai. Positive thinking, jaga kesehatan, dan selalu jangan pernah putus asa. Never give up. See you, my friend.